Tiga penyebab sholat tidak diterima 40 hari, mendatangi peramal. Menurut hadis yang diriwayatkan sebagian istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendatangi peramal dan menanyakan sesuatu padanya menyebabkan sholat tidak diterima selama 40 malam. Diriwayatkan dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal lalu ia bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak akan diterima 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Maksud tidak diterima sholatnya dalam hadis tersebut adalah orang itu tidak mendapatkan pahala, namun sholat yang ia lakukan tetap bisa menggugurkan kewajiban sholatnya dan ia tak perlu mengulangi sholatnya. Minum khamar. Dosa lain yang membuat sholat tidak diterima selama 40 hari adalah minum khamar atau minuman keras. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih sebagaimana termuat dalam surah Arba'in An-Nabawiyah yang disyarahkan oleh Abu Utsman Kharisman. Tidaklah seseorang dari umatku minum khamar, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terima sholatnya 40 hari. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sholatnya wanita yang dimarahi suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholatnya wanita yang dimarahi suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sholat perempuan yang suaminya marah kepadanya. Orang yang mendatangi dukun dan orang yang minum khamar selama 40 hari. Selain tiga dosa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut tidak menerima sholatnya orang yang pakaiannya dibeli dengan uang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sholat dan memakai pakaian yang dibeli dan uang 10 dirham yang haram, maka sholatnya tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab.